Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat es krim slime. Di mana es krim kali ini ialah es krim berbentuk cup mini yang di dalamnya terdapat warna coklat dan putih. Sekarang karena ini es krim asli, saya akan memakannya terlebih dahulu ya. Enak. Seger banget. Jadi sebelum bikin slime, kita makan es krim dulu. Nah, habis sudah. Sekarang saatnya kita bikin slime-nya. Pertama kita siapkan wadah dan pengaduk atau spatula. Lalu kita tuangkan white glue. Lalu kita tambahkan sedikit air. Dan tambahkan clear glue. Di sini saya menggunakan merek X-Line. Dan aduk sampai semuanya rata. Nah, jadi sudah slime-nya. Sekarang tinggal tahap mewarnai. Kita tambahkan warna coklat. Kita campurkan ke slime-nya. Kita tambahkan slime activator biar gak terlalu keras atau gak terlalu strong ya. Nah, sekarang waktunya kita masukkan ke bekas cup es krim tadi untuk slime-nya seperti posisi es krim aslinya. Jadi warna putih di tengah dan pinggirannya coklat. Thank you.
Untuk posisi masukinnya, kalian harus hati-hati supaya terlihat seperti aslinya. Nah, disinilah tahap tersulitnya ya. Nah, jadi sudah es krim slime kita. Tinggal ditutup dan taruh sendoknya di atas. Jadi kalian bisa ngerjain teman kalian dengan es krim slime ini ya. Disangkanya es krim, padahal slime. Gimana menurut kalian? Hampir mirip dengan aslinya kan? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.